Halo adik-adik semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai penyebab dari nilai UTBK tidak diberikan atau tidak muncul pada saat adik-adik mengeceknya pada halaman yang sudah ditentukan, di mana ketika adik-adik mengeceknya muncul keterangan yaitu bahwa nilai UTBK tidak diberikan karena saudara melakukan pelanggaran tata tertib. Informasi ini saya dapatkan dari media Kompas yang memberitakan tentang hal ini. Kemudian dari penjelasan Ketua LTMPT yang berkaitan dengan tidak munculnya nilai UTBK, dalam media Kompas ini dijelaskan bahwa peserta yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib diminta untuk mengirimi surat. Kalau merasa tidak curang, silakan kirim surat resmi ke LTMPT. Nanti akan dijelaskan apa saja pelanggarannya. Menurut pihak LTMPT, akan menunjukkan bukti kecurangan peserta berdasarkan berita acara saat ujian dan laporan dari masyarakat. Kecurangan ada yang dicatat pengawas, foto tidak benar ataupun laporan masyarakat. Inilah yang menyebabkan peserta tidak mendapatkan nilai UTBK karena menurut keterangan dari LTMPT sudah dinyatakan melakukan pelanggaran tata tertib dari pelaksanaan UTBK SBMPTN tahun 2022. Hal ini menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa kita harus selalu mentaati peraturan supaya nantinya tidak dikenakan sanksi oleh LTMPT.